Betul. Ya, masalah Tan Sri Muhyiddin ni dia banyak masalah sekarang. Dia tak baca kenyataan. Apa kenyataan saya? Kita akan terus dengan projek cari gali Petronas. Nokta. Okey. Tak ada langsung yang saya sebut saya nak tolak langsung. Dan ini saya sampaikan kepada pemimpin negara China yang tidak dilakukan oleh beliau. Baik. Selepas itu negara China berkatakan dia bertindih. Dia kata kalau bertindih kita bincang lah. Tapi tidak menghalang kita untuk menangguh projek. Projek jalan. Ya. Jadi apa yang percanggahan yang kita kompromi apa? Projek jalan. Cari gali oleh Petronas di kawasan kita yang kita percaya sebagai kawasan kita tidak langsung terjejas. Ini masalah pembangkang, Tuan Bangkang. Ini dia tidak dapat tumpu. Ya. Tak hadir parlimen, tak dengar pandangan kita, tak baca kenyataan dan juga ulasan. Kerana saya konsisten saya sebut, cari gali oleh Petronas tetap diteruskan. Ini adalah kawasan milik kita. Tapi sekarang negara China kata tidak, kawasan ini bertindih. Saya kata okey, kalau begitu boleh bincang. Apa, kalau tak mau bincang, mana perang?